Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6 khususnya, dan ada juga soalan-soalan di yang boleh digunakan seawal tahun 2 dan tahun 3. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Kita kongsi-kongsikan ilmu. Dan hari ini kita akan bincangkan satu soalan. Okey. Soalannya adalah, rajah di bawah menunjukkan suatu garis nombor yang tidak lengkap. Okey, garis nombor dia adalah ada 4, lepas tu ada kosong. Kosong, tak ada apa. Ni 5, kemudian ada kosong, kosong dan L. Dia kata cari nilai L. L ni di ujung ni. Okey, apa? Kita nak letak apa? Ni 4, ni 5. Okey. Habis tu L ni berapa? Kan kita nak letak ni 6, Okey. Jadi dalam menyelesaikan soalan ini, yang pertamanya kita tengok ini adalah satu bentuk pola nombor yang pola nombor menaik, turutan nombor menaik. Okey, sebab dia daripada 4 kepada 5. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dia tak ada duduk, dia tak ada nombor yang duduk sebelah-sebelah. Kalau ada sebelah-sebelah, kita boleh tolakkan, kita tahu ia daripada sini ke sini berapa, sini ke sini berapa, ni berapa, ni berapa. Okey. Tapi dia tak ada. Jadi kaedah yang kita gunakan adalah kita tolakkan 5 dengan 4. Yang pertama, tolakkan 5 dengan 4, kita dapat 1. Kemudiannya, 1 tu maksud dia daripada sini sampai sini, beza dia adalah 1. Jadi daripada sini sampai sini berapa? Okey. Jadi kita kena kira daripada 4 nak pergi yang sini 1 2 3 4. Maksud dia 1 kita bahagikan dengan 4. Itu kaedah, cara dia untuk kita dapatkan dia punya jawapan. Kemudiannya kita bahagikan. Okey. 1 dengan 4 ni kita bahagikan. 1 bagi 4, 4 darab sifar, sifar 1. Kemudiannya kita letakkan sifar, turun, letak titik perpeluhan, turunkan sifar, 4 darab 2, 8. Okey, 10 tak 8, 2. Letak lagi satu sifar, turunkan sifar, 5. Okey, 20. Jadi maksud dia kita dah dapat dah. Maksud dia daripada 4 nak pergi ke sini, dia bertambah sebanyak sifar perpuluhan 25. Okey, sifar perpuluhan 25. Jadi daripada sini sampai sini pun dia tambah sifar perpuluhan 25, sifar perpuluhan 25. Jadi daripada 5 ke sini pun sama. Okey. Sifar perpuluhan 25, sifar perpuluhan, tambah lagi sifar perpuluhan 25, tambah lagi sifar perpuluhan 25. Barulah sampai L. Okey. Jadi maksud dia sifar perpuluhan 25 ni nak sampai ke L, daripada 5 ni dia melalui proses 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Jadi kita buat sifar perpuluhan 25 darab 3. Okey. Alright. Jadi 5 darab 3 15, 5 1, 3 darab 2 6 7. Okey, 3 darab sifar sifar. Jadi maksud dia 5 tambah ni, tambah tambah. Okey. Jadi kita tambahkan dengan 5. Di mak 5 yang menunggu di sini, dia L tu adalah 5.75. Okey. Bila kita dah dapat 5.75, tak ada dalam pilihan jawapan, sebab dalam jawapan semua dalam bentuk pecahan ataupun nombor bercampur, pecahan nombor bercampur. Jadi kita tukarkan. Okey. 5.75 ni, ini 7 dengan 75 ni adalah kedudukan ni adalah per berapa? Per 100. Okey, per 100. Sebab 7 per 10, 5 per 100. Kalau tak faham, ulang kaji balik dalam tajuk perpuluhan. Okey. Jadi kita dapat 75 per 100. Okey, 75 per 100. Macam mana kita nak selesaikan 751? Kita kecilkan. Kecilkan maksud dia kita bahagikan dengan satu nombor yang kecil, macam ni. Satu nombor yang boleh dibahagikan dengan 75 dan 100. Okey. Jadi kalau kita pakai 5, okey, dengan 75, 5 darab 1 5, 7 tolak 5 2, 5 darab 5 25.
Okey, 15 darab 5 75 lah maksud dia. 5 darab 2 10 sifar. Kita kecilkan lagi dengan sifar 5. 5 darab 3 15. Okey, 5 darab 4 20. Akhirnya yang kecil sekali kita dapat 3/4. Okey. Yang menunggu tadi 5. Yang menunggu tadi 5. Jadi jawapan dia adalah 5. 75 per 100 maksud dia 3/4. Okey, dalam peringkat darjah 6 biasanya mereka akan hafal 75 per 100 3/4. Okey. Kalau 50 per 100 1/2. Okey. Jadi dia akan terus dapat jawapan 5 3/4. Jadi dalam pilihan jawapan, jawapannya adalah B 5 3/4. Okey. Harap semua boleh faham kaedah penyelesaian ini. Dan kalau belum boleh faham lagi, boleh ulang balik video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook dan boleh cari di Tuition Matematik, di page Tuition Matematik. Dan di YouTube ni dah diuploadkan sehingga kini sebanyak 380 video. Okay, untuk mencarinya type Tuition Matematik, video yang keberapa yang kita nak, daripada video yang pertama sampai sekarang. Dan link-linknya disediakan di tuitionm3.blogspot.com. Okay, sekian saja. Terima kasih.